bisa jadi bahan argumentasi. Pada saat itulah kita bisa nanti mengakhiri tentang kemelutan ini. Tapi selama itu belum terjadi, kalau saya sih ini tidak akan ada akhirnya. Yakinlah. Tidak ada ini selesainya. Kita sudah masuk ke era new normal. Normal yang baru. Pada saat sekarang ini memang kita masih janggal ya. Masing-masing dari kita apa sih? Pakai masker, pakai hand sanitizer, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi kalau ini berjalan, kita katakanlah satu periode masa pemerintahan saya selama 5 tahun, ini sudah menjadi hal yang biasa. Ya udah, kita biasa aja. Memang harus kemana-mana pakai masker, harus social distancing, harus pakai hand sanitizer, dan lain sebagainya. Mau tidak mau. Karena ini fakta yang sudah terjadi. Seperti itu dia. Tidak akan ada ini akhirnya. Kita sudah masuk di era new normal. Nah, inilah faktanya. Kembali kepada diri kita. Kita berani, apa namanya, kita bisa berbuat sesuatu hal yang baru untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang lainnya atau tidak. Nah, itu sih kalau pendapat saya tentang pandemi ini, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, silakan. Lagi waktunya. Oke, terima kasih Pak Alek atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, saya mau dari Marif Abdal. Assalamualaikum, mau bertanya, bisa jawab setelah ini. Bagaimana sikap 8 mengenai Flat Earth sampai saat ini? Baru-baru ini saya melihat hasil foto satelit di media sosial yang diklaim dari satelit milik 8 mengenai kerusakan akibat bencana banjir yang di Masamba. Apakah 8 juga ikut berbohong mengenai satelit dan bentuk bumi? Kepada Pak Alek, silakan dijawab ya. Silakan Pak Alek. Assalamualaikum, mau bertanya, bisa dijawab setelah ini. Bagaimana sikap 8 mengenai Flat Earth sampai saat ini? Baru-baru ini saya melihat hasil foto satelit di media sosial yang diklaim dari satelit milik 8 mengenai kerusakan akibat bencana banjir yang di Masamba. Apakah 8 juga ikut berbohong mengenai satelit dan bentuk bumi? Pertanyaan dari Marif Abdal. Oh, kalau ya mungkin kan kawan-kawan kan sudah melihat juga kan hasil riset dari yang tahun berapa itu ya, dari mahasiswa UGM itu Flat Earth juga kan. Kan memang 8 ini sumber datanya dari katanya. Sumber datanya kan dari juga. Mereka kan tidak punya alat ekspor sendiri. Semua sumber datanya dari mana? Ya wajar saja mereka apa yang disampaikan atau yang media itu ya tidak jauh-jauh beda dari apa yang disampaikan oleh NASA gitu loh. Karena memang dia ya, sumber datanya dari situ. Lain hal kalau mereka memiliki fakta yang jelas kan ya itu kan bisa ditampilkan kepada kita masyarakat Indonesia, karena kan 8 itu kan lembaga yang ada di Indonesia gitu kan. Faktanya kan tidak ada. Kan gitu. Semua seperti kayak perakiraan cuaca dan lain sebagainya, itu kan video tidak up to date. Gitu. Ada bisa kawan-kawan perhatikan nanti kalau misalnya ada apa namanya di situs 8 itu dia tidak real time itu tampilan informasi perakiran cuaca dan sebagainya itu, tapi memang mereka tuh menerima dulu informasi update dari satelitnya, kalau memang satelitnya itu ada ya, satelitnya dari NASA itu, baru mereka tampilkan sebagai informasi perakiran cuaca kepada kita. Jadi memang ya mau kayak mana lagi kita bilang kan gitu. Terus pun kan mereka punya kepentingan juga terkait dari kewajiban pemerintah untuk memberikan pendanaan kepada mereka kan begitu ya. Seperti itu juga hasil publikasi yang mereka sampaikan itu ya tidak jauh beda gitu. Makanya kalau kita mau mengkritisi itu ya kalau bisa memang dalam wujud nyata lah gitu kan, kita undang mereka itu talk show mungkin, atau kita undang mereka itu webinar seperti ini, kemudian kita tunjuk siapa perwakilan kita yang bisa langsung
komunikasi real time sama mereka, ya kita bisa berargumentasi secara akademis ya, secara komprehensif gitu. Itu sih kalau menurut saya, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baiklah Pak Alek. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi, khawatir kan? Ya, yang lain mungkin udah pada pingin ya kan. Dan waktu kita juga udah kita batasin sampai 9:30. Dan saya juga mohon maaf, saya juga masih belajar pakai Zoom. Ya, saya masih belajar pakai Zoom, jadi saya masih belum begitu paham pengaturannya. Sehingga setiap 40 menit itu dimatikan. Oke ya. Pertanyaan kayaknya sudah habis. Dan mungkin acara kita pada malam ini kita cukupkan saja. Dan bagi yang mau ngobrol-ngobrol dalam room juga nggak apa-apa, yang mau keluar juga silakan, karena waktu season yang wajib sudah habis ya. Sekarang udah tinggal obrolan bebas saja. Silakan teman-teman, Pak Muhammad Atala ini kayaknya semangat kali. Halo Pak. Mana Bogor? Alhamdulillah Pak. Oh, masih sering kumpul sama Pak siapa namanya? Adi. Enggak sih Kak, kalau kemarin karena emang saya sempat lost kontak juga kan, karena kontak saya kerja, jadi belum dapat kabar lagi gitu Pak. Gak penipar daunnya sama emangnya kita ada pernah ini, ada pernah rejek, gak pernah rejek, kita sama dia 101 orang kita ini kok, kita ini apa namanya, apa sih namanya itu Pak Alek ya, kalau oke. Silakan Pak Atala. Pak Atala. Iya Pak. Gimana tiba sampai di mana tadi Pak? Apa tadi ya? Iya, karena kalau masalah kumpul gitu sih saya emang kemarin agak kurang ya, soalnya kemarin juga sempat lost kontak gitu. Jadi kalau buat sekarang belum ada istilahnya buat diskusi bertemu lagi gitu Pak. Oh, cuman jadi begitu aja ya. Gimana Pak Cahyo? Pak Cahyo rambutnya paten gak gitu. Itu siapa yang nanya IPR sama episode 101 beda? IPR sama... Gimana itu jawabannya? Bisa dijawab gak, Pak Alek? IPR sama episode 101 beda ya katanya. Siapa bilang beda? Kita sama kok. Kita tuh afiliasi ke Bos Darling. Mau nanya dong, Flat Earth Indonesia udah ngapain aja? Maksudnya udah pernah bikin jurnal apa dari Imam Harahap? Cuma Pak Alek dijawab. Apa harus kita tutup aja nih ya? Ya? Biar efektif waktunya. Saya pamit dulu ya. Pada teman-teman Flat Earth, ya mohon maaf tadi ada gangguan dari saya sendiri kayak masih gaptek, jadi kayak harus mengeluarkan narasumber kita Pak Agung Sarwo, dia agak marah-marah. Kita lanjutkan nanti di season berikutnya, dia season kedua nanti narasumbernya tetap Pak Agung Sarwo, yang kedua bisa nanti Pak Atala kita masukkan di season kedua dan bareng sama Pak Diki bisa nggak ya Pak Diki ya? Ya itu aja. Nanti kalau bisa pembicaranya 3 nanti saya buat. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya kepada member Flat Earth dan bagi khalayak umum. Ya terima kasih juga mau partisipasi masuk ke dalam
meeting kita malam ini. Ya, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.